salah kau. Oh, tak salah eh? Ah, okey okey okey. Koyak ah mamak ni. Kepala DC. Ya, alhamdulillah LC. Ha. Datang lagi eh. Hai tu, mana member dia? Oh, tak datang eh. Wah, datang dia dah dalam YouTube. Ha, okey okey okey. Terima kasih. Right. Masih, alhamdulillah, alhamdulillah. Elok-elok balik hujan. Okay guys, assalamualaikum semua. Dan aku nak cakap, aku nak minta maaf dengan semua yang pergi ke Kawasaki Retro. Patutnya minggu lepas aku pergi ke Kawasaki tu, tapi memandangkan last minute ni ada urusan yang patut aku utamakan, so aku terpaksa cancel untuk pergi ke Kawasaki Retro tu, geng. Aduh, aku tengok event tu meriah gila. Aku kata banyak orang kata pesaing sebab ya, biasalah. Macam motor aku, aku buat apa ni, KR ni, kemudian aku punya KRZ. Alah, aku dah bawa balik dah. KRZ aku ada dekat rumah aku, sebab yang aku fikir kemungkinan job yang apa ni untuk buat motor bakal ramai yang masuk. So aku rasa tak apalah, aku parking kat rumah aku jelah. Yang ni motor ni tak hidup. Nah, sekarang ni motor ni tak hidup. Aku plan nak check belah carburetor, sebab hari tu aku letak tuti tau. Aku letak tuti baru aku isi minyak. Aku risau tuti tu terlebih letak and then masuk dekat kat carburetor. Ha, yang ni aku nak buka siap-siap lah. Okay guys, apa yang Akil buat tu, dia nak buka head block. Tujuan dia buka head block tu bukan sebab rosak, adalah sebab benda ni, gang. Ha, ini adalah color gold PDK. Ha, so memandangkan kita nak buat lala Thailand, walaupun block tu block aftermarket, so kita repaint dengan apa ni, color-color ala-ala gold PDK lah. Ha, macam tu, acah-acah PDK. Ha, macam tu. We forget my memories. Rent a car you can't afford. Put on a song that we both know. Let your hair out in the wind. Put the pedal to the floor. Flame your light and take a smoke. Put your broken rip-off wafers on. Doesn't matter if the sun goes down. We'll still be up, don't care about the place we found. We'll still be up. Okay guys, seperti yang korang nampak tadi, yang aku saja main-main api tu. So totally sebenarnya benda tu still ada gas, still ada petrol dia. Cuma dia punya tuti terlebih. So maksudnya pembakaran tu bila tuti lebih daripada petrol, so motor memang takkan hidup lah. Seperti yang kau sekarang ni. Aku pun rasa ni tuti. So sebab itulah motor aku tak hidup. Sebab aku punya tuti aku rasa dia dah pergi ke carburetor dulu. Waktu aku nak try cam tu. Aduh. So tak apa geng, sementara tu Akil buka head block dekat situ. Let's go. Larito. Yeah. Hey, hey, hey. Oye, baby no te pone muy cerca. Baby yo sé que te falta ser mi amor. Pero no había señal casual, mi amor. Y te hace falta amor y lo estás perdiendo. Oye mami, baby no hay más desamor, desamor. Baby no hay más desamor, desamor. Okay guys, berkaitan dengan aku punya LCV8 pula. LCV8 yang V1 convert V8 ni, kenapa pula? So V8 ni geng, aku cabut disebabkan hari tu aku, korang ingat tak aku ada buat video dekat situ, ada satu motor yang LC V1 yang 4-man sebelum ni convertkan LC 4SS auto, kemudian dia nak convert balik ke ES. So barang dia motor tu nak kena cepat siap lah. Kemudian banyak barang yang tak, komponen-komponen dalam enjin tu yang dia tak ada. So aku rasa motor owner pun nak cepat, aku terpaksa leraikan aku punya motor ni bagi komponen-komponen. Macam contoh seperti
bush. So bush auto dia aku ambil, bush yang asal ni aku cabut untuk copy balik. Bush belah yang ni, bush belah tahu tak belah mana. Ni belah clutch kat sini. So aku hantar machine shop buat sama saiz, so boleh pakai. So yang dia apa ni, dekat dia punya yang panjang tu aku buat sebagai contoh, aku buat untuk potong ikut contoh macam ES punya. So kat sini aku ada dua. Kemudian aku bagi dekat aku punya ni tau, dah tak ada. Aku punya push rod tu aku bagi kat dia. Aku bagi dekat motor tu. So owner motor dah happy, dah bahagia. Tapi yang aku ni, barang aku yang tak cukup mat. Sebab apa? Aku bagi push rod, aku bagi aku punya original premier gear, aku bush tu. Aduh, owner dah go, dah happy. Tapi motor V8 aku tersidai sebab aku tengah cari premier ES original. Aku tak suka pakai racing punya sebab bising. Aku tak suka macam tu, man. Aku pakai standard laju je. Pakai racing-racing ni merepek lah, merepek. Bunyi je enjin bising, tapi sama je race tu. Recuerdo en mi cama cuando te ponías bellaquita para mí. Nunca hablaste mucho, bien calladita. Pero mami, ya yo sabes que te gusta. Estoy guiando sin dirección, justa. Tu favorito posición. Okay guys, tadi aku pergi machine shop. Aku ambil aku punya crankcase. Bukan aku punya lah, customer punya crankcase yang nak buat projek 68Z6. Lepas aku dah ambil crankcase tu, aku pergi ke kedai Lim NLK dekat Wang Semaju. Ini barang-barang head dengan blok lah guys. Okay guys, untuk projek LCV1 68Z6 head dengan blok, kita menggunakan daripada NLK. So kepada korang cek barang, cek Lim. Masa maju eh Lim. Alright, masa maju. Dah, kita dah dapat apa yang kita nak, kita boleh balik. Lepas tu aku pergi ke kedai MPR Motorsport. Aku buat oil jack dekat crankcase. Sebab nak main jet 6 ni, Mat, oil jack tu penting. Kemungkinan siap tu dalam mungkin 2-3 hari siap lah. Tapi itu tak apalah, itu next punya cerita. Sekarang ni, memandangkan waktu aku tengah keluar rana-rana cari barang, Akhil dah siapkan kerja. Dia dah repaint blok yang tadi. Cuba semua korang tengok. Aduh, lari sikit lah colour, geng. Aku rasa sebab yang ni tertebal sedikit waktu bawah tu. Kat sini, yang ni memang ori PDK. Yang ni, bawah ni guna cat tadilah. So, colour dia lari sedikit lah. So, yang ni kira head dengan blok dah pasang. Alhamdulillah, okay. CR tinggi. CR tinggi? Berapa CR ada? 15? 14.5. 14.5 eh? Okay. CR dia tinggi, Mat. 14.5. Nak main drag ke benda ni? Okay, sekarang ni, untuk V8 aku ni, dah pasang dah. Belah clutch dah pasang. Komponen-komponen yang tak ada pun tadi aku dah beli apa semua. Alhamdulillah. Sekarang ni aku baru saja letak minyak hitam, pasang manifold, and then kita boleh start motor V8 ni. Dah lama dah dia tak start ni, kesian ni. Korang dah dengar kan aku punya LCV8 kan? Sebenarnya LCV8 aku ni dah lama siap, geng. Daripada dulu lagi dah siap. Tapi memandangkan, yalah,
aku dah ada motor legenda untuk jadi motor runner. So dyno tu tak lagi. Nak pergi dyno pun tak sempat-sempat lah, senang cerita. Maksudnya motor tu motor parking. Sebab motor tak dipakai macam sekarang pun musim operasi apa benda. Nak kata geng-geng apa ni, YouTuber-YouTuber yang lain pun dah tak ada pergi ride apa semua, melainkan ada event apa benda. Macam aku pun sekarang ni sejak dah ada bengkel aku dah busy, event pun dah tak ada pergi dah. Tapi insyaAllah LCBA tu bakal jadi motor ride ataupun motor JB style. Sabar jap kan. Woi. Berapa kilo nak buka? Berapa kilo? Rem kat event. Oh, jangan rem eh? Ha. Orang tak boleh rem. Ha, tak nak salam kau. Oh, tak salam eh? Ha, okey. Koyak ah mamak ni. Kepala DC. Oh, koyak. Minyak tutup ah, siap.